Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini aku akan mencoba untuk terapi ikan. Konon katanya terapi ikan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Mulai dari sakit pinggang, nyeri encok, rematik, kesemutan. Nah, efeknya sangat banyak sekali. Oke. Kita akan coba masuk ke dalam. Ya. Oke, ini tempatnya teman-teman. Ya, wahana terapi ikan. Promo Rp 10.000 ya. Sama 1 jam. Oke, karena tulisannya ketutup oleh pohon markisa. Jadi saya langsung aja karena sudah izin sama yang jaganya. Kita akan melihat tempatnya. Ya, ada 2 tempat di sini. Ya. Ini tempat yang pertama. Kemudian ini adalah tempat yang kedua. Oke. Wah, ikannya sudah melihat. Ikannya sudah muncul semuanya. Ya. Banyak banget, ada ribuan ikan. Aku akan coba kolam yang sebelah mana. Sebelah sini aja dulu ya. Oke. Aku akan coba kolam yang sebelah sini dulu. Ikannya sudah menunggu. Saya akan coba kaki satu dulu ya. Oke. Wow. Wow. Langsung diserbu. Langsung diserbu teman-teman. Kaki saya langsung dikeroyok. Wow, langsung dikeroyok kaki saya. Banyak banget. Saya akan coba memasukkan kaki yang satu lagi. Aduh. Geli. Jadi teman-teman kalau mau mencoba terapi ikan, karena pertama kalinya pasti geli banget ya, nggak nahan, jadi harus ditahan. Nanti lama-lama enak. Tuh, ikannya banyak banget. Ikannya banyak banget. Ribuan ikan menyerang kaki aku. Tapi nggak usah takut. Ikan terapinya hanya mengambil bagian pori-pori yang mati, jadi manfaatnya sangat banyak. Wow, 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 wow. Setelah saya memasukkan kaki saya ke dalam kolam, benar sekali ribuan ikan langsung menyerbu kaki saya tanpa izin ya. Kaki saya terasa
geli banget ya. Saya hampir tidak tahan, tapi lama kelamaan saya tahan jadi enak ya. Kayak ada yang nyubitin gitu. Konon katanya teman-teman, terapi ikan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang pertama, bisa mengobati sakit pinggang, nyeri encok, kesemutan, sakit kepala, rematik, dan juga ada yang pernah mencoba karena posisinya dalam keadaan kakinya lumpuh, katanya bisa terobati juga, tapi dengan satu syarat, harus rajin ya, harus rajin 3 kali dalam waktu seminggu 3 kali, katanya bisa menyembuhkan dalam keadaan lumpuh. Tapi benar saja teman-teman, setelah saya mencoba, badan saya jadi ringan. Walaupun tadi saya tidak tahan, tapi lama-lama enak juga ya. Teman-teman gak usah takut ya, gak usah takut mencobanya. Emang sih pertama kalinya rasanya geli-geli gimana, tapi lama-kelamaan juga enak kok. Dan juga sangat banyak sekali manfaatnya. Teman-teman bisa mencobanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.